Kegiatan ini adalah mengangkatan tulak dayang yang maksud tujuannya itu adalah menghilangkan pengaruh-pengaruh yang tidak baik dari Stadion Tua Pahu yang baru direhab ini, dan untuk memberikan spirit kekuatan kepada pemain Kapten Putra, mendoakan mereka supaya mereka selalu mendapat kemenangan, dan di Stadion Tua Pahu ini diberikan kayu penyang pengasang untuk meringu, penyang untuk kekuatan, bahwa setiap bermain di kandang Stadion Tua Pahu ini diharapkan Kapten Putra selalu mendapat kemenangan.